Halo sobat YouTube, di video saya ini akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa mengetahui siapa saja yang berhenti berlangganan atau unsubscribe di channel kita. Mau tahu? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, welcome to my channel. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial. Nah, sebelum saya menjelaskan tutorial ini, saya ingin bertanya kepada YouTuber semua. Pernah nggak kalian berpikiran kok bisa berkurang subscribe-nya? Siapa sih yang unsubscribe channel kita? Siapa sih yang berhenti berlangganan di channel kita? Nah, kalian pasti ada lah ya kan pikiran seperti itu sobat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya kita bisa mengetahui hal itu ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, seperti biasa teman-teman, alangkah baiknya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya agar channel saya ini semakin berkembang. Oke, langsung saja teman-teman, buka dulu browser Google Chrome-nya. Nah, sebelum itu kita centang dulu di bagian situs desktopnya seperti ini. Kemudian kita cek lagi dulu teman-teman, cek lagi, oke sudah tercentang. Lanjut kita ketikkan saja di Google-nya login Feedly seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang paling atas ya teman-teman. Kita pilih social video analytics dashboard yang paling atas ini. Langsung saja kita klik. Nah, di sini teman-teman harus daftar terlebih dahulu ya. Langsung saja isi di bagian kolom ini teman-teman. Dan jika kalian sudah mendaftar sebelumnya, langsung saja kita masuk di bagian login. Nah, di samping ini kita klik saja login. Di sini teman-teman silakan masukkan email dan passwordnya. Jika sudah, klik login. Oke, kita sudah berhasil masuk di alamannya. Kemudian kita klik saja di bagian ini, connect YouTube channel untuk masuk di halamannya ya teman-teman. Langsung saja klik. Nah, di sini teman-teman, apabila channel kalian belum mencapai persyaratan seperti yang dimaksud, belum mencapai 1000 subscriber, maka teman-teman belum bisa ya untuk mengakses ke halaman Feedly-nya. Nah, jadi teman-teman agar bisa masuk ke langkah berikutnya, nah, kalian harus rajin-rajin tuh upload videonya kalian supaya bisa mencapai 1000 subscriber. Oke teman-teman. Nah, berhubung akun ini belum mencapai target, jadi kita lanjut ke tutorial di channel yang lain ya teman-teman. Oke, seperti inilah tampilannya teman-teman. Nah, di sini aktivitasnya lengkap dari mulai viewers, subscriber, share, dan masih banyak lagi ya, semuanya lengkap di sini teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk melihat siapa saja yang unsubscribe di channel kita? Langsung saja kita klik di bagian pojok kiri atas ini. Kemudian kita buka di bagian audience. Lalu kita cari yang unsubscribe list.
Nah, langsung saja klik. Dan di sini kita langsung saja klik Learn More. Oke, sudah terlihat ya teman-teman siapa saja yang unsubscribe channel kita. Nah, kita bisa lihat di sini. Dan di sini juga kita bisa lihat kapan mereka subscribe dan kapan mereka unsubscribe. Silakan teman-teman lihat sendiri. Oke, teman-teman, gimana? Mungkin sampai di sini dulu tutorial dari saya. Selanjutnya teman-teman jangan lupa like, komen dan share-nya ya apabila video saya bermanfaat bagi kalian semua. Nah, jangan lupa subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe untuk menyemangat saya dalam pembuatan video tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.